Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel kesayangan kita, spesial burung terucukan ya teman-teman. Kali ini aku akan nunjukin ke teman-teman ya. Ini contoh nyata burung terucukan yang jantan teman-teman, sama yang sama-sama jantan, cuman yang satu jambul sama ndak. Ini ndak jambul kan teman-teman. Lihat yang itu. Ini jantan, jambul. Ini ya. Ya. Lihat ya teman-teman, kayak betina ya, ini malah jantan juga teman-teman, ini jambul. Nah, ini senang jambul ini, yang ini. Nah, ini jambul, perhatian teman-teman ya, senang ini, yang ini senang jambul, ini yang tidak senang jambul ya. Ya, sama-sama jantan. Nah, ini yang betinanya malah senang jambul ya. Nah, yang itu, yang ini teman-teman, ini betina teman-teman. Ini yang burung hibrid teman-teman, ini jantan. Nah, ini yang matuk-matuk ini jantan juga ya. Ya, jantan itu yang enggak senang jambul ya. Yang sebelah sana ini yang senang jambul. Perhatiin teman-teman ya. Biar teman-teman apa ya, tahu ya. Jadi enggak semua burung terucukan jantannya juga jambul, dan enggak semua burung terucukan betina itu enggak jambul. Yang jambul pun ya betina, ya betina teman-teman gitu ya. Karena burung terucukan adalah salah satu burung yang susah dikenali dari ciri fisiknya ya, atau monomorfik ya teman-teman. Ini burung hibrid teman-teman ya. Jadi keadaannya kayak gini teman-teman, enggak terlalu liar ya. Nih, yang suka jambul ya. Nah, yang ada ringnya ya teman-teman, perhatiin yang ada ringnya teman-teman, ini suka jambul. Nah, yang ini, yang sebelah sana itu, nah, yang ini sebelahnya ini tidak suka jambul. Ini jantan juga jambul, tapi kadang banget seringan yang ini ya, jambul terus kalau yang ini. Gitu ya teman-teman ya, kalau dari ciri fisiknya susah teman-teman, makanya aku lebih memilih dari warna ya. Kalau itu yang betina mau tak cek juga, tidak mau matuk-matuk teman-teman, tapi pernah aku pegang dulu, warnanya tidak terlalu kuning, jadi ada kuningnya cuman lebih dominan warna pink gitu teman-teman. Ini ya, bisa dilihat ya, kuning ya teman-teman. Nah, ini. Nah. Coba nanti dikasih makan ulat. Ulat kandang bisa, ulat Hongkong bisa. Ya. Skip dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ya, kasih ulat Hongkong aja teman-teman ya. Paling segini teman-teman ya. Buat kesehatan dia, vitamin dia lah setidaknya teman-teman. Tidak terlalu kelihatan teman-teman, sini ya coba. Nah, sini aja teman-teman. Masuk lagi. Tuh teman-teman ya, senang ya kelihatannya burungnya. Oke teman-teman ya, makasih ya, ini pagi-pagi ngasih tip lagi untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ini yang betina ini teman-teman ya, perhatiin ya, jambul ya, jambul ya, tapi tidak terlalu jambul berdiri tegap ya, tapi sering jambul gitu ya teman-teman ya. Jambulnya cuma segitu kalau betina itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman jambulnya tinggi betul ya, betina ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gedang kepok.